Saudara, kasus pelemparan narkoba jenis ganja ke lapas kelas 2A Pekanbaru masih membuat prihatin berbagai kalangan dengan harapan kasus ini tidak lagi terulang di kemudian hari. Kasus pelemparan narkoba jenis ganja ke lapas kelas 2A Pekanbaru masih membuat prihatin berbagai kalangan. Praktisi hukum Riau Eli Daniti berharap penanganan ini dapat diungkap secara jelas. Pihaknya juga memberi apresiasi kepada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang sudah berhasil mengungkap dan mencegah upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Pihaknya juga berharap pelaku utama dari kasus ini juga dapat diganjar dengan hukuman yang setimpal, sehingga dapat memberikan efek jera dan tidak terulang lagi di kemudian hari. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani kasus ini secara maksimal. Yogi Sastara Harja melaporkan.